Halo guys, jumpa lagi dengan saya Nero. Lama tidak berjumpa ya. Ya, dikarenakan saya lagi sibuk. Tapi tenang saja, karena kalau ada updatean baru, saya selalu mengupdate. Dan tentunya paling banyak tentang bola ya. Bola PES. Ya, sekarang kita akan mengupdate updatean baru nih. Tadi malam saya dapat dari teman saya updateannya, updatean apa? Updatean pemain klasik buat PS4, PES 2019. Kita lihat isinya apa aja. Kemarin juga ada updatean ya, sedikit updatean berapa giga gitu, 1,5 giga. Ya, kita update dulu ya PS-nya. Updateannya ini adalah pemain-pemain legenda. Dan ingat ya, kalau umpamanya ada update-update begini, anu kita pasti ada yang hilang. Jadi kita harus edit kembali ya. Seperti Brazilnya, Brazilnya itu kita harus update lagi. Linknya kemarin sudah ada ya. Jadi cari-cari aja di video kemarin. Kita lihat update-annya apakah sekeren patcher PS3. Kita lihat dan muka-mukanya apakah legend banget. Kita lihat aja ya, dan tidak sabar ya, keren banget pokoknya update-annya ini. Tidak ada lawan. Oke, seperti biasa kita ke apply live update biar makin mantap update-annya. Supaya apa? Supaya update-an paling baru ya. Terus kita timpa sama data-data modifikasi kita. Jadi keren. Yes. Ya, nggak usah berlama-lama. Kita langsung saja. Masuk menuju edit. Pertama-tama kita update Indonesia dulu ya, karena Indonesia saya ada di klasik sini, nanti update-annya masuk ke dalam sini semua. Indonesia New World Class, kita ganti ya, kita pindah Indonesia, kita import team, kita pilih Indonesia, kita go, kita centang 2 biji, kita saya sukanya Indonesia ini di Liga Inggris. Nah, oke, ini sudah terpindah ya. Lalu saatnya mengupdate pemain dari legend dan juga Brazil. Zit, hanya beberapa detik aja udah selesai ya. Selesai. Sungguh singkat sekali ya. Kita cek. Kita lihat Brazil saya apakah masih fake. William Douglas Costa. Wah, mantap. Gila. Hai. Kita lihat klasik. Buset dah. Gimana kan?
Keren kan? Apakah pemain ini mengingatkan Anda dengan bermain PS1, PS2? Tentunya ya. Lihat ada Oliver Kahn, kiper terlengket di dunia. Vieira, pemain dari Arsenal. Maldini, pemain dari AC Milan. Cafu, pemain dari Milan. Roberto Carlos yang punya tendangan geledek. Gerrard, Anda sudah tahu pasti Gerrard siapa ya kan? Loser pool pasti ingat ini orang, apalagi David Beckham. Itu loh yang kemarin ke mana itu? Ke Solo kah kemana itu? Maradona apalagi ya kan? Siapa yang gak kenal? Apalagi Ronaldinho, Ronaldinho aja ada, Romario, Cruyff, Keegan, Luis Figo, pemain Portugal yang sangat keren, McLaughlin, kecil-kecil tapi ngeri. Beckhamnya ada dua, Maradona, Nedved, Bebeto, Fowler. Tiga Beckhamnya, Recoba, Cambiaso. Oke. Dan yang kedua, ada kiper Brazil, Toldo. Ini juga kipernya Inter Milan ya, kiper Walter Samuel, siapa yang enggak kenal ya kan. Zanetti, kapten Inter yang sangat-sangat lama bermain di Inter. Dejan Stankovic, pemain Inter. Scholes, pemain MU. Danielson, pemain apa namanya, La Liga itu lupa, Real Betis. Anda pasti nggak tahu, Anda kan anak micin zaman now. Terus Giuli ini pemain Barca. Anda pasti nggak tahu. Batistuta apalagi. Ini tendangan geledek ini, kalau kena muntah darah ini kipernya. Dan nggak Anda lihat Patrick Kluivert, nggak kenal kan? Katanya Barcelonita, udah kenal Patrick Kluivert. Gimana sih? Dasar lo. Itu strikernya Barcelona zaman dulu ya. Sebelumnya Larsson, Henrik Larsson yang dari Swedia yang botak-botak itu loh. Oke, langsung aja kita tes ya. Kita tes. Kita tes main ya kan. Kayak apa sih muka-mukanya? Pasti sangat keren sekali ya. Live update mulu lah, jengkel gua. Kita matikan aja. Matiin live update-nya. Terus kita main. Apakah kostumnya bagus-bagus atau jelek-jelek? I don't know. Classic team, my club A. Classic team, my club legend B. Game plan. Kita lihat kostumnya bang. Masa kostumnya, ada 4 kostumnya. Gila men, keren ya. Yang mana kamu suka? Hitam, biru. Kayaknya biru bagus ya. Biru, warna merah ya. Yang ini merah. Nah, gini kan asik. Stadionnya udah pasti dong ya kan, yang paling bagus, yang paling cerah. Oh, lihat muka-mukanya. Wih, ada fotonya kan. Gila ya kan, pemain-pemain Milan. Kita pasang aja tendangan geledek ya. Pertama tuh Adriano. Habis itu kita pasang apa lagi ya? Maradona. Del Piero kayaknya bagus ya. Backnya Cafu, Korea, Madini. Saya mau pasang Beckham kayaknya, tapi gimana ya? Ini sudah ya. Kipernya cuma satu. Kipernya cuma satu kan. Ya udah, langsung aja kita main. Kita lihat sih kayak apa sih mukanya. Cih. Keren makanya ya kan. Kita lihat saja. Wah, stadionnya sangat-sangat jernih. Oh my god.
Hai Oli Kverkan, lama tak jumpa kamu dari zaman PS1. Kamu yang sangat lengket. Maldininya, wes Zanettinya, Viranya, wes anjirnya keren. Ini namanya PES ya kan. PES. Langsung aja ya. Kamu tahu ini Adriano ini dulu pemain paling ganas ini. Sekarang jadi perampok. See a more expressive attacking contest, and I'd be prepared to settle for a clash of lesser intensity in favor of lots of flair, skill, and plenty of tricks and a few goals. Sangkut guys. Belum tahu Adriano ya kan? Adriano ini menggila. Maradona. Asik. Mau lihat Adriano mau ngetes tendangannya kan? No. Tahu Adriano? Hai. Keren banget deh pokoknya. Kena jeder tendangan petir dari Adriano. Pemain Inter yang sangat berbahaya. Sekarang jadi perampok. Wey, kamu ngetes Oli Kverkan. Mana bisa Oli Kverkan itu lengket, Jack. Wey, kamu lihat tekniknya. Lihat juga dong face-face-nya. Kamu lihat ini siapa? Ini kiper paling ngeri nih, Oli Kverkan. Dan ini pemain Arsenal yang paling gede badannya, yang ditransfer ke Inter. Kamu tahu ini siapa? Kamu tahu ini Maldini nih, Maldini. Ini Cafu, Lur Carlos, gila kan? Hai, Mas Bacem, tahu Bacem. Mas Beckham ini paling gagah sedunia ini. Mirip dengan saya ya kan. Enggak tahu, kapalnya mukanya. Hai. Maradona, ini juga paling gagah ini Ronaldinho. Dan ini dia perampok. Perampok is coming. Dan kalian lihat muka-mukanya yang lain. Javier Zanetti, Dejan Stankovic, Scholes, Danielson. Danielson. Mana Batistuta? Wah, ini dia. The Gabriel Batistuta. Gila banget. You know? Oke, itu aja kali ya video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, share, dan komen untuk dapatkan update-update yang lain. Oke, bye-bye.